Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, menyampaikan bahwa sejumlah kepala negara dan perdana menteri di kawasan ASEAN juga Australia mengapresiasi penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia. Airlangga menyebut para pemimpin negara tersebut memberikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dilansir dari Kompas.com, ucapan selamat itu disampaikan saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara ASEAN. Kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden Jokowi, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dan Australia, mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik, ucap Airlangga. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengadakan rapat pleno Partai Golkar terkait pemilu 2024 di DPP Golkar, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024.